Nah, dengan begini ku tidak kenal sapa muka. Aku adalah calon orang sukses andalan. Sasu bilang, sekali lagi. Aku adalah raja negara api. Sekarang kita coba cuci muka lagi. Oke, sekarang saya sudah cuci muka. Bukan siapa-siapa. Terus siapa kalau begitu? Hai Linverse, berjumpa lagi bersama dengan saya di channel Irulin TV. Terkadang, kelakuan orang-orang di sekitar kita rada unik dan tak terduga. Mulai dari yang muda hingga yang tua. Nah, terkait hal itu, kali ini saya akan membahas 10 kejadian lucu yang terekam kamera versi Irulin TV. Oke, langsung saja kita mulai. Ultraman Hijrah. Nah, jika kalian pernah lihat Ultraman hanya bertarung dengan monster atau para penjahat yang membahayakan bumi, kali ini sedikit berbeda nih guys. Terekam sebuah video yang memperlihatkan Ultraman lagi santuy itu duduk paling depan di sebuah pengajian malam hari. Entah apa yang ada di benak Ultraman itu ya guys, sampai-sampai dia so iye gitu nongkrong di situ. Usahane akeh, usahane rakar bareng suki, balungan gajah, balungan jati, suki. Ibu aku dan ibu kamu. Saat sudah menikah, selain yang awalnya kita sendiri, tiba-tiba ada pendamping termasuk mertua yang kita anggap sebagai orang tua sendiri. Namun apa jadinya jika julukan untuk mertua bisa sama seperti pada rekaman ini nih guys, yang memperlihatkan sepasang suami istri yang awalnya biasa aja mendadak bingung karena masalah sebutan ibu kandung dan ibu mertua. Iya. Tadi ibu kamu telepon loh. Ah, ibu siapa? Ibu kamu. Kita itu udah menikah. Ibu kamu ya ibu aku juga. Ibu aku ya ibu kamu juga. Jadi panggilnya ibu kita. Oh gitu. Jadi ibu aku panggilnya ibu kita. Ibu kamu panggilnya ibu kita juga. Iya. Oke. Tadi itu ibu kita telepon. Kita mau ke rumah ibu kita atau ke rumah ibu kita? Kalau kita ke rumah ibu kita, beliau minta dibawain barang untuk dibawa ke rumah ibu kita. Tapi kalau kita ke rumah ibu kita, beliau minta disiapin sayuran untuk disiapin di rumah ibu kita. Jadi menurut kamu kita pergi ke rumah ibu kita atau ke rumah ibu kita? Atau kamu coba telepon apa pendapat ibu kita? Yang dimaksud ibu siapa? Ibu kita. Dibenci filter. Nah, kalau zaman sekarang berbeda nih. Selain kita bisa berkali-kali jebret nih ya, ada juga yang namanya filter yang akan mempercantik foto dan video kita. Namun filter juga bisa tuh membuat orang jadi emosi. Seperti pada video ini, terlihat saudara kita dari Indonesia Timur menggunakan bedak putih sedang bertanya dengan filternya. Dan jawabannya selalu memuaskan. Berbeda saat bedak yang digunakan dihapus tuh guys. Hasilnya akan seperti ini nih. Nah, dengan begini ku tidak kenal sapa muka. Aku adalah calon orang sukses andalan. Sasu bilang, sekali lagi. Aku adalah raja negara api. Sekarang kita coba cuci muka lagi. Oke, sekarang saya sudah cuci muka. Bukan siapa-siapa. Terus saya siapa kalau begitu? Aku adalah ciuman abadi. Kamu pasti pernah mendengar istilah cinta yang abadi ya. Namun apa jadinya jika ada yang namanya ciuman abadi? Itu cuma istilah saja ya guys, untuk menggambarkan keisengan seorang ibu yang iseng mengoleskan lemge ke bibirnya. Lalu dengan santainya dia langsung mencium bibir pak suami yang tidak tahu bahwasanya bibir si ibu sudah dikasih lemge. Setelah kejadian itu mereka berdua sepertinya jadi tidak terpisahkan ya guys ya, dan bahagia selamanya. Thank you.
kecil. Memang sih, kita akan kesulitan saat lagi berdagang namun kehabisan uang kecil. Apalagi jika bertemu dengan pelanggan seperti ini nih guys. Terlihat seorang kasir sedang melayani pembeli, namun uniknya saat pembeli ditanya uang kecil, malah uang kecil beneran yang dikasih oleh sang pembeli. Hari Idul Fitri. Berikutnya berasal dari daerah saya nih guys, yaitu Kabupaten Probolinggo. Nah, jika biasanya nama orang pada umumnya itu normal terdengar setiap hari, berbeda dengan nama orang Probolinggo pada umumnya, nama yang unik tersebut juga membuat pembawa berita yang saat itu sedang bekerja sampai tak kuat menahan gelak tawanya. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur memiliki nama unik. Pria berusia 41 tahun ini bernama Hari Idul Fitri. Pria ini menangis setiap lebaran. Aduh. Ini berita dari mana sih? Masak nasi. Saya rasa orang masak nasi itu caranya kurang lebih pada sama semua ya. Namun namanya informasi, jika salah penyampaiannya bisa jadi seperti pada video berikut ini nih guys, yang membuat gelak tawa saat mengetahuinya. Mbak, kata Momi masak nasi 2 centong. Airnya dibawa dikit saat garis lengan. Lo tahu garis lengan gak sih? Lo tahu garis lengan? Lo tahu garis lengan gak sih? Lo bedain garis lengan sama garis jari. Buset, lo bayangin gue masak nasi segaris lengan. Mau jadi apa itu nasi? Benda cair. Pada sebuah rekaman video memperlihatkan Dustin yang sedang diberi pertanyaan. Namun seperti biasa dan tak terduga, jawaban yang dilontarkan oleh Dustin membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi bingung atas jawaban random yang diberikan oleh Dustin. Benda cair apa yang apabila dipanaskan menjadi padat? Kursi. Cair. Itu bahasa Inggrisnya, Bang Sam. Ini kan soal-soal IQ, soal-soal kita nerka-nerka feelingnya mau kemana. Benda cair, berarti kursi ya akan dipadatkan. Dia sebelum dipanaskan aja udah padat. Enggak asuh. Arahkan ke mulut. Nah, seperti video sebelumnya yang kita bahas, memang sangat penting komunikasi yang lancar agar tidak salah persepsi dan merubah informasi serius menjadi informasi seputar lawak seperti pada video ini nih guys. Mohon maaf. Ya, baik, Pak. Headsetnya boleh diarahkan ke mulut biar lebih jelas. Mikrofon. Oh, bukan. Maksud saya mikrofonnya Pak Harun. Jelas, Pak. Dikejar zombie. Zombie merupakan tokoh fiksi yang dibuat oleh negara barat yang menggambarkan sosok mayat hidup yang menyerang manusia. Namun saya baru tahu jika serangan zombie bisa diatasi dengan hal sepele seperti pada video ini nih guys. Oke, itu dia konten kali ini. Jika kamu suka, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu update konten terbaru di channel ini. Oke, saya undur diri. Salam dari Probolinggo. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.